Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di channelku, Liswise Channel. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial cara mengganti background dari sebuah foto ya. Mengganti background atau latar belakang foto. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga like and comment ya teman-teman. Jangan lupa. Kita lanjut ke tutorialnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini dia tutorialnya. Pertama saya akan mengambil foto dari kita lihat ya, saya tadi ambil foto dari Instagram. Ini Instagram, ini dari Instagram, dia sudah di screenshot. Ini foto keluargaku. Setelah itu kita langsung masuk ke Google Chrome ataupun Google apa aja ya. Ke Chrome. Kemudian kita langsung pergi ke remove BG nih. Klik ya, kalau belum diklik atau diketik langsung aja ketik remove BG, tulisannya remove BG ya. Langsung klik yang remove BG background, image background. Setelah itu kita langsung masukkan foto tadi. Mana foto yang belum dipotong ya, belum dipotong latar belakangnya. Nah ini kita coba klik masukkan, tunggu sebentar. Nah sekarang sudah muncul otomatis terpotong ya, tidak ada latar belakangnya. Kemudian klik simpan atau download dan sudah tersimpan. Kita kembali cek di galeri foto kita. Nah, setelah itu kita langsung masuk. Teman-teman, kalau belum mempunyai aplikasi PageArt, teman-teman langsung ya cek di Play Store. Kita langsung masuk ke aplikasi PageArt. Nah, yang ini. Dan langsung di download atau diinstal ya, karena saya sudah ada di ininya, sudah saya install. Kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Mohon maaf agak loading. Nah kita langsung klik yang tanda plus ini, mulai mengedit ya. Ini tadi belum diedit, belum dipotong. Kita langsung klik yang ini. Ada iklan sebentar. Kita langsung. Nah, sudah masuk ke fotonya tanpa latar belakang. Setelah itu kita langsung fit ya, yang klik yang fit. Di sini ada banyak foto ataupun bisa diganti pakai warna seperti untuk KTP ataupun foto apa ya, apa saja boleh yang diganti
digantinya sesuai keinginan ya, kebutuhan teman-teman. Kalau di sini saya mencoba mengganti dengan pemandangan ataupun gambar-gambar yang bagus ya. Coba lihat yang ini. Muncul seperti ini, langsung turunkan lagi biar tidak buram. Nah, sesuaikan ya biar kelihatannya seperti nyata sedang di sana. Bisa pakai bayangan untuk biar kelihatannya seperti nyata, sesuaikan ya. Buramnya 49, opacitasnya 43. Kita kunci ya. Sesuaikan. Dipas-pasin ya gambarnya biar kelihatannya seperti nyata. Nah, segini kayaknya sudah ya. Kita coba klik. Tadaaa, ini dia. Bisa pakai kata-kata, pakai teks. Teksnya boleh apa saja. My boy. Bisa apa saja ya kata-katanya, sesuai yang diinginkan. Boleh pakai kata-kata bijak ataupun puisi ataupun apa. Boleh ya, sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu bisa langsung disimpan, klik checklist lagi. Nah, langsung klik download. Tersimpan ke galeri fotomu. Sekarang sudah tersimpan ya. Kita kembali ke ini, bisa langsung keluar. Jangan simpan, tidak apa-apa ya, tidak boleh disimpan. Nah, udah keluar. Langsung aja, langsung klik. Kita cek di galerinya apakah sudah ada. Tadaaa, latar belakangnya sudah diganti ya. Sudah sedikit adem karena hijau-hijau di terowongan, hijau-hijaunya indah sekali. Yang tadinya seperti ini, yang tadinya seperti ini di pesawahan. Ini natural banget di pedesaan ya, di pesawahan. Sekarang sudah berganti menjadi bagaimana menurut teman-teman, apakah mengesankan atau gimana ya? Boleh like, komen, kirim komentarnya ya di bawah. Jika bermanfaat silahkan boleh coba teman-teman. Jika suka, maaf ya, ini kan pemula, jadi saya tutorial untuk pemula. Mohon dimaklumi kalau masih ada yang kurang, banyak yang kekurangannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.